Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel YouTube-nya Iwan Skyzy. Oke guys, kali ini saya mau membagikan ya guys cara mengembalikan akun Mobile Legend yang udah hilang dan itu tuh lupa dikaitkan ya guys di akun Buntun. Oke, sebelum ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share, dan support saya untuk menuju 20.000 subscribers biar kita bisa giveaway handphone untuk kalian semua guys. Oke guys, langsung aja kita ke videonya guys, check it out guys. Di sini sebelumnya kalian itu harus mencari ya guys akun yang udah hilang atau yang lupa dikaitkan. Misalkan saya menggunakan akun yang Dark of Atlan di sini ya. Kita cek aja. Nah, di sini kalian itu harus menghafal nih guys ya. Menghafal yang nanti akan saya sebutkan atau kalian siapkan dulu alat tulis ya guys, seperti buku dan pensil. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, di sini kalian harus menulis levelnya ya. Untuk levelnya kalian tulis yang level 17 ini atau yang level sesuai dengan akun yang hilang atau yang akun yang ingin kita kembalikan itu. Nah, kalau sudah kalian nulis servernya ya. Servernya jangan lupa guys, kalian tulis aja servernya. Oke, kalau sudah kalian nulis nickname-nya ya atau namanya yang di atas itu kan ada namanya tuh, kalian tulis aja ya. Setelah itu kalian ke hasil pertandingan atau hasil pertandingan terakhirnya guys, kalian tulis yang bagian waktu itu ya, yang di bawah itu itu ada waktunya itu. Nah, abis itu kita lihat yang di bagian hero favoritnya, dan di sini hero favoritnya adalah Alucard. Jadi kalian itu harus nulis ya guys hero favorit yang dari akun yang memang ingin kita kembalikan itu guys. Oke, habis itu kita logout aja. Nah guys, habis itu kalian ke logo yang bagian orang itu atau yang di samping logo YouTube. Oke, di sini kita milih yang bagian nomor 2, masalah akun. Kita pilih yang saya belum menghubungkan akun. Dan di sini kita pilih yang nomor 3. Nah, habis itu kita milih yang nomor 2 ya, guys. Apakah di akun kalian itu kalian pernah melakukan top up diamond di dalam atau melalui sebuah aplikasi atau belum guys? Jadi karena saya belum pernah top up di dalam aplikasi, saya pilih aja nomor 2. Habis itu kita klik aja yang from cari akun yang hilang. Oke, kita klik aja. Jadi kita nunggu saja guys, sabar guys. Nah, di sini kalian isi ya sesuai yang saya Dark of Atlantis. Salah guys.
2 server dari akun yang hilang. Nah, untuk servernya kita tulis juga, yaitu 2781 ya, itu untuk server dari Dark of Atlantis. Oke, nomor ID dari akun hilang. Nah, guys, untuk ini kalau kalian hafal ID dari akun kalian yang hilang itu, maka kalian tulis atau isi saja, guys. Kalau kalian tidak menghafal ID dari akun yang hilang, ya udah, kita nggak usah isi ya, guys. Jadi nomor 3 itu karena saya nggak menghafal ID dari akun saya yang hilang itu, jadi saya nggak bisa menulisnya, atau saya nggak menulisnya, guys. Saya melewati saja. Itu nomor 4, model perangkat yang pertama kali dan paling sering digunakan untuk login ke akun Anda. Nah, untuk model perangkat ini yaitu adalah merek HP ya, guys, atau versi HP kalian itu. Karena saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 7, ya udah, kita tulis saja Xiaomi Redmi 7. Oke, nomor 5 ya, guys. Waktu registrasi di akun yang hilang. Waktu registrasinya saya nggak hafal juga ya, guys. Oke, nomor 6, waktu login terakhir dari akun yang hilang. Oh, untuk loginnya itu tadi tanggal berapa ya? Tadi tahun 2020 bulan 8 tanggal 23. Oke, kita confirm saja. Nickname akun Anda sebelumnya. Nah, guys, di sini apakah akun yang hilang atau akun yang lupa dikaitkan itu, apakah nickname-nya atau namanya itu pernah diubah menjadi nama yang lain ataukah belum pernah diubah tuh namanya, guys. Kalau namanya emang belum pernah diubah, ya sudah, kita jangan isi ya, guys. Kita ke nomor 8, levelnya itu tadi level 17 ya, guys. Kalian bilang server favoritnya yang paling sering Anda gunakan. Server favoritnya tadi itu adalah Alucard ya, guys. Oke, 10 ID akun yang Anda gunakan saat ini. Oke, ID akun saya itu adalah 48. Inilah ID akun saya untuk servernya. Oke, kita lihat lagi, guys. Nomor 12, pastikan akun baru telah di kaitkan dengan pilihan ganda atau operasi ini untuk mengembalikan akun yang hilang. Sangat dianjurkan kami akan mentransfernya ke akun yang hilang. Mungkin saya sini mau mengaitkannya, guys, ke akun Facebook ya. Kita pilih aja akun Facebook ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal submit aja, guys. Oh, harus diisi waktu registrasi dari akun hilang. Waktu registrasinya, guys. Waktu registrasi pertama kali itu tahun 2018 ya, guys. Oh, saya tahun 2018. Bulannya bulan Mei. Mei itu bulan 5 ya. Oke, tanggalnya tanggal berapa gitu. Oh ya, ini tanggal 15. Oke, kita confirm. Oke, habis itu kita langsung aja. Oke ya, kita submit. Berhasil dikirim. Kami akan secepatnya menghubungi Anda kembali secepatnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal log out saja.
Kalau sudah seperti itu, kalian tinggal menunggu saja guys, menunggu itu palingan 1 minggu ya guys, atau 2 minggu. Nanti kan ada notifikasinya langsung dari logonya. Mungkin sampai situ saja untuk video kali ini. Dan pokoknya jangan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video guys. Bye bye.